Halo guys, gue dari Somnium Esports Divisi CSGO. Nama gue Kennedy Buntoro, biasa nick in game-nya dipanggilnya Fragile. Walaupun gue suka ganti-ganti nama sih. Sekarang gue mau main di map Overpass. Gue mau kasih tahu tips and trick dari Tero. Itu cara ngetek pohon atau toilet cepet. Nah ini tuh kita butuh orang ke 2, 3, 4. Nanti gue kasih tahu aja tips and trick-nya. Pertama dari orang kedua dulu. Orang keduanya tuh langsung lari. Dia mepet sini. Nih ada tiang. Naik dikit. Terus patokannya tuh ada di titik ini. Gua udah kebiasaan sih. Jadi lu pada kalau melihat di sini ya. Di sini titiknya. Ini buat smoke toilet. Gua kasih lihat dulu. Tuh buat smoke toilet. Bes. Terus orang ketiganya ini lari ke sini. Terus mepet sini. Cuman mepetnya tuh di sini ya. Lu pencet A sama W itu udah nempel. Jangan pencet AW-nya di sini. Yang penting lu nempel sini AW gitu. Terus di bawah tiang ini tuh ada titik putih di sini nih. Nih, di sini. Nah, itu smoke buat smoke T. Itu buat orang ketiga. Itu patokannya menurut gue sih gampang kalau kalian udah sering ngelakuin. Nah, terus orang pertama ini, orang pertama ini dari sini langsung lari. Terus biasanya ini yang gue lakuin ya buat ngetek pohon cepet. Biasa sih gue HE, gue mepet tembok, gue lempar flash gini, gue loncat, gue cek dulu di sini, gue loncat lagi di sini. Nah ceritanya ini kan ini di smoke nih, ceritanya ini di smoke dan ceritanya di sini di smoke juga. Jadi begitu lo nyampe sini, lo lakuin kan loncat, lo cek dulu toilet, lo loncat lagi, lo clear baru lo clear di sini. Jangan lupa hati-hati di sini, dia bisa nge-stack di sini. Biasanya gerakan gue tuh gue clearin dulu di bangku ini. Terus gue minta orang keempat bikin suara di konektor. Nih. Sorry. Di empat konektor biasanya buat gue suruh dia molly pertama kali mulai lempar flash buat suara biar nanti orang pertama ini buat masuk konektor. Jadinya aman banget buat ngeceknya karena mereka fokusnya ke arah situ. Nah, lu jadi orang pertama ini gak boleh langsung buka lebar gini. Karena kalah aim pasti gitu buat pre-fire. Lu harus suruh pick dulu. Lu cek per angle satu-satu. Kalau lu clear gitu ya, sampai sini juga clear, berarti lu di overpass nih udah ngontrol map. Gitu. Ya, gitu aja sih. Itu aja, sekian dari video gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram Somnium Esports. Biasanya banyak video-video tips and trick itu sih buat kalian-kalian yang masih belum pada tahu. Ya, gitu aja sih. Sekian dari gua. Terima kasih. Dadah.